kan. Terus yang satu pakai baju hitam, celana hitam sebelah pojokan. Terus yang dua kayaknya kak beradik. Yang korban yang dibacok satu, yang satunya motornya diambil. Terus orangnya loncat dari etalase naik ke atas. Terus yang dua tuh dipepet pakai senjata, dimenta itu HP-nya sama dompetnya. Terus dia lari ke kamar mandi, sininya udah berdarahnya di punggung sama di sini. Terus terang 3 menit lalu polisi atau panik datang. Jadi kalau misalkan masih sempat bisa